Assalamualaikum kawan-kawan. Di video kali ini aku mau ngasih tutorial sama kalian cara cek YouTube kalian itu udah mencapai 4000 jam tayang dan 1000 subscriber. Ini tanpa aplikasi, hanya memerlukan satu langkah. Kalian hanya membuka yang namanya YouTube plus Deskop. Kalian bisa buka di Chrome atau Google di HP kalian. Langkah-langkahnya bakal aku screenshot video di sini. Tapi sebelum itu kalian wajib pencet subscribe, like, dan share ke sosial media kalian punya biar video ini bisa bermanfaat bagi YouTuber-YouTuber pemula lainnya. Cara pertama adalah kalian harus membuka Google atau kalian juga bisa membuka aplikasi Chrome di HP kalian. Ini aku mau gunain Google aja. Lalu kalian ketik YouTube plus Deskop. Kalau udah tampilannya kayak gini, kalian klik yang paling atas. Lalu kalian klik yang paling bawah, bacaannya lanjut ke studio. Kalian tunggu aja. Ini lumayan lama sih biasanya. Nah, kalau udah tampilannya kayak gini, kalian zoom. Lalu ada di paling samping ini gambar dolar gitu. Kalian klik. Lalu kalian kecilkan lagi. Di paling bawah kalian zoom. Dan itu ada bacaan jam tayang dan jumlah subscriber kalian. Ini aku, jumlah subscriber aku 329 subscriber. Dan jam tayangnya 282 jam tayang atau waktu tonton publiknya. Dan kita harus memerlukan 4000 jam tayang agar agar YouTube kita dimonetifikasi. Nah guys, segitu aja tutorial dari aku cara cek 4000 jam tayang dan 1000 subscriber. Buat kalian yang punya pendapat, aku buat video apa lagi, kalian tinggal komen di bawah aja. Terima kasih banyak guys, buat kalian udah nonton video aku. Jangan lupa kalian untuk pencet subscribe, like, dan share ke sosial media yang kalian punya. Biar video aku bisa bermanfaat bagi YouTuber-YouTuber pemula lainnya. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye!